kau macam mana boleh jadi penyanyi ni macam. Umur tak tahu mak, arwah bapak saya ni sebenarnya nak tengok saya jadi penyanyi. Orang tiba tu alhamdulillah syukur. Saya orang tiba ni pahala saya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Faris Haikal Zakaria dalam podcast Mana Lagi Melaka Le. So bercakap tentang Mana Lagi Melaka Le, semua orang tahu itu adalah slogan untuk Tahun Melaut Melaka TMM 2024. Jadi saya menyeru kepada orang Melaka atau orang luar Melaka untuk datang melancong ke negeri Melaka dan dapatkan pelbagai hadiah menarik dengan menyertai cabutan bertuah. Beli dan menang, beli semata boleh menang pelbagai hadiah menarik. Ada kereta, ada motor, ada boat juga menanti anda pemenang untuk Tahun Melaut Melaka 2024. Bercakap tentang Tahun Melaut Melaka 2024 ni, saya rasa korang mesti tahu tentang lagu Senandung Anak Melaka yang sekarang ni menjadi siulan ramai. Pergi mana-mana event pelancongan je mesti ada lagu ni, lagu wajib untuk TMM 2024. Oleh itu, saya kini bersama dengan penyanyinya di sini, iaitu Abang Yasir Fikri. Bang, ya, saya. Bang, sihat bang eh? Sihat, alhamdulillah. Trademark satu bang. Tak. Mana lagi kita? Melaka le. Okey bang. Boleh mungkin kita mulakan dengan orang tahu tentang lagu Senandung Anak Melaka. Tapi untuk mengenali lebih dekat penyanyi ni, orang mungkin tak tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Melaka ini jemput saya podcast. Saya pun tak tahu podcast ni macam mana. Jadi pada awalnya saya ni memang menyanyi lagu-lagu lama lah, lagu-lagu tradisional. Pun lagu-lagu ni daripada arwah pakcik saya, Pak Nga Rahim Jantan lah. Dia memang penyanyi lagu-lagu asli, lagu-lagu Donang Sayang Melaka. Daripada situlah saya ni berkecimpung lagu-lagu lama. Jadi lepas arwah meninggal, saya ni memang dah tak ada siapa-siapa. Jadi Melaka ni sebenarnya ada ramai, banyak persatuan-persatuan Donang Sayang, persatuan-persatuan kumpulan-kumpulan lagu-lagu tradisional. Jadi saya pergi ke satu pakcik ni, nama dia Haji Dris. Pakcik ni lah yang banyak ketengahkan saya, kenalkan saya dengan lagu-lagu yang kata lagu-lagu seperti Cak Asli, lagu joget, Inang Zapin. Kita cerita pasal lagu Senandung ni lah. Senandung ni sebenarnya lagu ni dah lama dah, pada tahun 2021. Waktu PKP tahun 2021. Sebab saya tengok video klip yang pertama lagu Senandung Anak Melaka tu kosong lagi. Kosong, memang buat tu masa buat video tu kosong. Buat pun takut-takut masa tu. Boleh lalu. Kalau boleh lalu tu macam sembunyi-sembunyi pun tak tahu. Betul, buat music video tu pakai mask. Tak ada dah, memang tak kenal. Mulut komak ngamik pun tak tahu kan. Tapi alhamdulillah. Macam tak sangka sebenarnya lagu tu dipilih oleh Datuk Seri, punya Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Raup, untuk lagu tema Tahun Melaut Melaka. Daripada situ lah sebenarnya saya ni lebih orang kenal lah. Sebab first kali nyanyi dengan Tok T. Jadi lepas nyanyi dengan Tok T, lagu tu terus sebelum ni memang dah kenal. Macam sebelum ni saya ada macam viral masa PKP, lagu-lagu Ahahahawaw Lahabaw masa tu lah. Lepas tu situ orang tak nampak sangat. Bila lagu Senandung Anak Melaka ni, lagu ciptaan komposer dia orang Melaka, Abang Poji, lirik dia Uncle Siso Kopratasa. Lepas dari situ bawa label Luncha Mas eh? Bawa label Luncha Mas, betul. Lagu tu dah berduet dengan Tok T, lagu tu viral. Lepas tu sekarang ni dah jadi trend pula lagu tu nak kena duet dengan artis mana. Artis mana? Setiap kali persembahan orang akan terfikir. Siapa lepas ni? Sekarang ni dah alhamdulillah dah 6 orang. Dan 6 orang sapu eh? Bukan sapu. Dah kena nyanyi dengan dia orang lah. Itu satu pencapaian yang membanggakan. Saya rasa bangga tu tak ada lah. Tapi orang kata rezeki. Sampai ke tahap macam itu Melaka ni buat lagu tu. Terima kasihlah sangat-sangat semua yang berjaya. Ada artis kan 20 tahun menyanyi belum sempat duet dengan Datuk Siti. Iya, saya pun tak sangka Datuk Siti yang takut nak nyanyi dengan saya tau. Datuk Siti dengar ni. Tak adalah, dia kata takkan saya nak sebut Hawau tu. Tapi memang waktu saya interview, waktu kita jumpa masa Ambang baru, memang tanya Datuk Siti pun Datuk Siti sendiri cakap dia nervous nak nyanyi lagu tu.
Lagu tu tak pernah nyanyi. Lepas tu dalam bahasa Melaka. Kenapa? Sebab perkataan-perkataan Melaka yang betul, dia nak kena sebut. Dia tak nak sebut. Dia tak nak sebut. Biarlah penyanyi asal tu yang sebut. Contohlah macam itu. So part-part yang Hawa semua tu memang awak ambil saya kan? Sebut lah, memang saya sebut. Yang chorus pun Datuk Siti. Chorus tu yang buat sedap Datuk Siti tu. Itu dia punya chorus, dia punya cara sendiri. Dah sampai sekarang ni orang teringat dia punya style. Saya nyanyi dah dorang lupa kan. Tok T punya nyanyi tu dorang menyanyi sekarang. Dia punya ada lenggok tu. Lenggok tu memang lah. Depan ni boleh plan rakam balik lagu tu. Saya memang nak plan. Saya tu agak-agak Tok Sri Rauk usahlah Tok T tu bagi masuk studio balik. Kalau Tok T tengok ni, agak-agak Tok T setuju lah Tok T. Tok T tak payahlah cas-cas. Tok T agak-agak macam kita bincang lah Tok T. Sebab Tok T nyanyi lagu tu lah. Sebab lagu tu terkenal. Berhantu lagu awak tu. Hantu. Takut saya. Yang kereta masuk bandar hilir je dah dengar tau. Atak. Dekat tol tu dia dah atak. Tapi satu lah, Mana dapat gelaran atak tu sebenarnya? Atak tu cerita dia sebenarnya. Saya dapat daripada dulu saya sebelum buka kedai sendiri sate, saya tolong mak saya meniaga sate dekat Kampung Hailam tu, Tanjung Keling. Daripada situ ada seorang pakcik tu dengan makcik tu, dia asal datang lagi jauh je. Dia jenis macam style macam India. Atak Ali. Dia macam slow-o dia macam tu. Lepas tu dia datang, macam saya ni dah ikut. Dia belum cakap lagi atak tu, saya dah cakap atak macam tu. Lepas tu dalam nyanyi sebenarnya, macam dia benda tu terkulau. Macam orang Ewa. Saya atak macam gitu. Nama pun bagi apa orang panggil lebih daripada atak, daripada Yasir. Memang genre asli dan tradisional ni dikekalkan, tak nak cuba genre lain? Saya memang bukan tak nak cuba. Lagu boleh je saya bawa lagu-lagu baru macam itu, tapi lebih kepada cara tradisional lah, lagu-lagu baru kan. Bukan tak nak bawa, boleh je bawa. Lepas tu saya ni memang orang kenal lagu-lagu lama. Saya nyanyi lagu lama ni terus terang cakap memang tak sedap pun sebenarnya. Lebih pada macam orang suka macam kita ibu-ibu ke orang. Saya nyanyi tak sedap pun. Ramai lagi penyanyi lagu-lagu asli yang sedap. Awak claim dia awak nyanyi tak sedap Ya, memang tak sedap pun sebenarnya. Tapi saya macam saya tak cakap tau. Tak, saya cakap. Saya cakap saya macam slow-slow tu mungkin orang suka. Dengan gaya tu memang orang suka. Dulu saya nyanyi ni pemalu saya. Pemalu? Saya pemalu. Sampai sekarang memang malu. Orang Kelebang memang pemalu sikit. Pemalu betul. Kelebang memang pemalu. Saya faham tu. Malu sangat. Lepas tu kita nak cari orang suka kita ni, apa yang saya kena buat? Jadi saya cari satu orang kata identiti yang trademark, yang kau buat cara kau sendiri, tak yang kau nak tiru orang. Jadi macam ni lah saya sendiri. Saya nyanyi buat tak tahu je, selamba je. Buatlah joget agak apa kat depan tu macam biar tak ada orang. Lagu Senandung Anak Melaka tu diberikan pada awak. Kan, macam mana awak menerima tu, macam lagu ni aku boleh bawa ni? Tak ada. Mungkin nampak tak, ada future yang cerah daripada lagu tu. Tak. Saya bawa sebelum ni, bawa dalam keadaan macam lebih melenggokkan. Lepas tu Uncle Sis tu kata, ini bukan cara kau ni, dia cakap macam tu. Kau cuba bawa macam mana yang kau bawa lagu Aha Hawa tu. Kau buat selamba kau cakap Hawa ke apa, Lahabau ke. Kau buat macam tu. Tapi style kau nyanyi tu macam slow lah. Itu saya buat macam itu. Sebut Melaka semua ada, Kota Pelancong Anah Ternama. Lepas tu daripada situ, macam ni lah kau kena nyanyi. Bukan kau nak cover handsome, tak payah tu semua. Umpama lah macam tu. So awak dah handsome tak payah cover. Mana ada handsome, mana lagi Melaka. Okay, kita akan sambung selepas ni. Alright. Cakap tentang lagu Senandung Anak Melaka. Dan sikit lah orang kata macam mana lagu tu boleh bagi satu attraction kepada Datuk Seri Utama ni. Yang orang kata yang bawa lagu tu mengangkat juga nama awak kan. Kita akan cerita selepas ni. Kita rehat sekejap. Baik. Dalam podcast Mana Lagi Melaka Le. Alright. Ya, yeah, bertemu kembali. Masih lagi bersama dengan Bro Yasir Fikri. Ya, yeah, saya. Sebelum kita mula, bang, ni saya nak beritahu untuk special untuk semua kita punya penonton podcast Mana Lagi Melaka Le. Boleh dapatkan merchandise yang ada di atas meja saya sekarang ni. Maknanya ni kena beli lah. Ni kena beli. Beli dapat kupon cabutan mertua. Tak ada. Yang itu lain punya deal. Lain. Yang tu tak dapat. Yang tu kena pergi ke premis-premis menjual cendermata KMM 2024 lah. Tapi yang ni yang khusus untuk penonton podcast Mana Lagi Melaka Le, kita ada topi, kita ada t-shirt, kita ada mak, kita ada pen cawan. Boleh dapatkan semua ni, nanti komen je nak dekat bahagian komen, nanti kita punya admin akan reply lah. Lepas tu post.
Kena bayar kan ni? Ha, kena bayar. Kena bayar. Kena bayar. Kena bayar. Uh-huh. Kita belum ada bajet nak bagi free lah. Agak-agak ada insyaAllah lepas ni eh. Okay. Kita nak sambung. Sambung. Borak dengan lagu Senandung Nama Melaka tu. Tapi kita nak main game dulu. Okay, kita main game. Main. Di mana game ni abang kena jawab dengan pantas lah soalan-soalan. Pantas-pantas insyaAllah. Cendol ke coconut shake? Coconut shake. Sebab? Sedap. Kelebang the best. Betul. Kelebang. Batu bergendam. Nak juga play safe. Jaga hati semua. Alright. Jalan kaki ke naik beca? Jalan kaki. Bandar Hilir ke Zoo Melaka? Bandar Hilir. Merah. Ikan bakar ke sate? Sate. Saya menjaga sate. Promote sikit sate kat mana? Saya menjaga sate dekat Kelebang Family Store belah ujung. Senang cerita, Google Map je. Atak-atak sate. Atak-atak sate. Sikit je atak. Dua batang campur free. Dua batang campur free. Okay. Ini boleh try lah. Try lah. Kita semua production house ni datang. 2, 4, 6, 8, 10, 12 batang je. Sebelah ada lagi. Tak habis ya tu. Okay. Hantua ke Hanjebat? Hantua. Ni of course lah. Kelebang ke Pengkalan Balak? Tak boleh cakap apalah. Tempat saya kan, tempat jatuh lagi dia kenang. Ini kan tempat bergantung. Kelebang. Palawan Walk ke Dataran MBMB? Palawan Walk. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau. Nak tidur mana? Sedap juga. Ha? Sedap. Boleh? Boleh. Nanti adjust lah. Nanti adjust. Tapi nak perempuan. Saya terbayang kalau lelaki tu lelaki dengan lelaki duet. Macam mana eh? Abang rasa? Key yang sama. Tapi macam gitulah. Key bang, key apa? E. Okay. Cakap balik tentang lagu Senandung Anak Melaka. Bang, tadi abang kata dia start famous bila Datuk Seri nampak lagu tu. Yang saya faham untuk TMM 2024 ni ada beberapa lagu juga sebenarnya yang masuk untuk pencalonan betul, kan. Betul. Tapi apa yang orang kata masa tu Datuk Seri cakap dia nak pilih lagu abang ni, apa dia cakap? Dia sebenarnya bukan dia tak cakap apa-apa. Sebenarnya lagu yang dah dipilih untuk lagu tema ni dah ada lagu satu lagu tu. Jom-jom kita. Jom kita. Waktu tu lagu tu sebenarnya dah dapat. Jadi Datuk Seri ni tak mahan ni, dia jumpa lagu Senandung ni. Dia panggil lah, ni lagu siapa ni, dia cakap cerita. Yang saya dengar lah cerita tu betul tak betul. Lagu tak apa ni, patut lagu ni lah lagu tema. Cerita, kenapa lagu ni tak dah jadi lagu tema? Sebab lagu ni dah dalam label. Dah direkod kan. Dah ada tuan dia macam tu. Oh tu sebab lah lagu ni tak hantau. Lepas tu tak apa, Tok Syed kata tak apa, saya nak lagu ni juga. Tapi daripada belakang cerita tu saya tak tahu. Jadi lagu yang Senandung Anak Melaka ni lah jadi lagu tema. Lepas tu saya ni bila dah jadi lagu tema, saya ni dah terlibat lah. Sebab apa-apa program Melaka, lagu tu saya kena nyanyi juga. Ada juga penyanyi lain nyanyi. Semua lagi sedap dia nyanyi. Saya ni daripada terlokop sebenarnya. Cuma nak menyanyi asal kan. Itu yang terlokop tu. Tapi alhamdulillah. Dirakam semula ke ataupun ada part je yang dirakam semula? Dirakam semula tu tak ada. Sebenarnya tambah part. Bumi Melaka, bumi bertuah. Makannya sedap, negerinya hebat. Umpama bijak laksana tua. Gagah berani laksana jebat. Itu yang ditambah tu. Sebab slogan kita, Datuk Seri, bijak laksana tua. Berani lah sana je pak. Jadi memang kena lah. Itu request daripada Datuk Seri juga lah. Datuk Seri langsung masuk. Sekarang ni bawa lagu tradisional. Bawa lagu asli Senandung Anak Melaka pun dia saya nak kata dia tradisional sangat pun tak tau. Tak ada, dia macam campur-campur lah. Saya ni bagian genre lagu ni saya tak pandai tanya. Saya tak tahu rentak lagu ni macam mana. Ada orang kata ala-ala Boria. Ada orang kata pun rentak joget punya. Dengan dia punya. Betul, sebab orang kalau dengar tu macam auto macam boleh dia bergerak sendiri. Baru-baru ni saya ada tengok satu video dengan Azharina aku cuba Latin kan. Latin lagu tu. Kan tu. Jadi lagu tu dari Latin kan, Datuk Mozani lah. Tapi Datuk Mozani tu memang bagus lah. Dia buat Latin tu memang muzik tu nampak lain lah. Saya pun kena bawa style Latin lah. Sebut Melaka semua ada. Cara nyanyi tu ada lain sikit. Dia tak boleh lengok kan. Latin ni tak boleh lengok kan. Joget awak pun dah lain sikit. Lain. Saya joget tu memang saya tak sakit. Lagi sebelah tu Azharina. Joget. Main awak eh. Ya. Joget tu macam dia macam kita nak joget yang asal tu tak boleh. Dia dah jalan. Dia tak loose sikit lah pinggang tu. Selalu keras dia sikit. Dia auto kan. Tau. Saya tak kata joget. Tapi auto muzik macam tu. Dia memang tak ada perancangan nak tukar genre pergi ballad ke.
Saya ni tak kerti belet. Tapi boleh nyanyi. Try tapi Tiara satu. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Awak nyanyi asli je kot. Okay. Sebab dia jadi lagu asli lagu tu. Okay. Dan kita tengok image Yasi dengan orang kata baju Melayu, songket. Macam image tu memang akan dibawa? Memang saya bawa je. Kalau saya nyanyi sebanyak kan. Luar negara pun. Memang macam ni. Pakai baju-baju macam ni. Kain pelekat ni saya buat baju ni. Ni sekarang belekat semua ni. Jadi macam tu. Nampak orang nampak Asyik image tu lah. Kat mana buat baju ni macam tu. Saya kata saya buat upah orang lah jahit. Ambil beli kain belekat upah orang. Setakat ni mana yang orang kata persembahan yang paling jauh kena pergi? Sejauh macam Itali, Korea lah. Siapa je orang muda nak masuk lagu asli ni? Susah sebenarnya. Jadi benda tu cari macam lagu asli yang kuda yang mana. Itu je yang boleh. Oi, itu janda. Itu dah jadi cak Arab-Arabnya. Parsi. Itu bukan tradisional. Dia ada gentak-gentak dandut dia tu. Nak kata asli, dia macam tak dandut ke. Macam itulah. Saya tak gara situlah. Bagus. Agak situ elok-elok, janda elok, semua elok. Dia ada berkait kan. Saya rasa kalau kita teruskan ni, janda tu beranak. Mengarut ni. Okey, kita kembali sebelah sini dalam podcast mana lagi? Melaka le. Ta. Kembali bersama pelantun lagu senandung anak Melaka, Yasir Fikri. Bila lagu ni dah orang kata terkenal dan naik apa semua, macam mana orang kata perbezaan hidup abang dulu dengan sekarang, bang? Bagi saya hidup sebenarnya sama. Saya macam biasa menjaga sate. Orang panggil nyanyi pergi. Sekarang ni alhamdulillah rezeki sekarang ni, semua rezeki. Semua rezeki anak-anak saya, saya tumpang. Lagi ramai, lagi murah rezeki abang. Betul sangat tu. Lagi ramai, lagi murah rezeki. Beza apa orang kata penerimaan daripada family dengan kawan-kawan sekarang? Ada tak macam dulu tak kenal pun? Lepas dah famous pun macam Atta. Tak ada lah. Semua kawan-kawan saya baik-baik. Semua kawan-kawan saya okey. Tak ada. Dulu pun dia baik, sekarang pun sama je. Tak ada kata sekarang Atta kau. Tak ada. Semua ada. Baik. Tapi semua dulu masa, yelah, orang kata abang nyanyi pun suka-suka. Dah sonok-sonok je. Orang tak ada cakap macam kau ni nyanyi sonok-sonok je. Cuma macam tak sangka lah sampai ke tahap macam saya nak kata terkenal tak ada pun. Tapi ke tahap macam saya rasa semua orang Melaka kenal. Kalau orang Melaka tu mungkin semua, tak adalah semua, dalam 50% lah, setengah kenal. Lepas tu penerimaan tu keluarga macam syukurlah. Macam mak sini cakap, mak saya cakap, kau macam mana boleh jadi penyanyi ni? Orang tak tahu mak, semuanya datang pada kata. Dulu saya bukan penyanyi tau. Macam bukan, maksud saya saya tengok je bukan fikir nak nyanyi. Itu macam bau-bau ni. Bukan terfikir nak jadi penyanyi sebenarnya, tak ada. Yang jadi abang penyanyi, nak jadi apa sebenarnya? Peniaga biasa, nak tolong mak. Kita menjaga seni. Tak ada macam kerja pun saya tak minat nak kerja apa. Saya nak menjaga seni. Menjagalah apa-apa macam tu. Saya tak minat nak kerja dengan orang, tak ada. Lepas tu daripada yang tak ada apa-apa tu sampai dah tak sangka jadi penyanyi ni, mak sendiri tak sangka, saya pun sebenarnya tak sangka. Jadi apa yang ada sekarang ni semua rezeki lah. Rezeki. Siapa yang paling bangga bang bila tak ada siapa yang ini boleh bangga selain mak saya sebenarnya, keluarga. Kalau bapak saya, arwah bapak saya ni sebenarnya nak tengok saya jadi penyanyi. Arwah bapak saya yang bintang asli. Dulu saya pernah masuk bintang asli tahun 2008. Dia yang bawa saya pergi uji bakat. Dia yang bawa sekian pergi Kuala Lumpur, Angkasa Puri. Arwah bapak saya, dia nak tengok. Lepas tu dia meninggal lepas saya habis balik bintang asli tu. Tahun depan tu dia meninggal. Dia kanser paru-paru tahap 4. Dia kalau ada dia bangga tu. Sebab dia nak sangat abang jadi penyanyi lah. Kalau dia tahu sekarang ni lagu Senandung Anak Melaka ni macam ni, mesti dia ni kan, mesti bangga. Dia ada cakap ke dia nak tengok abang sampai tahap apa-apa? Tak ada, dia tak ada cakap ni. Tapi dia nak tengok anak dia. Dia pun tak ada cakap dia nak tengok anak dia. Tapi dia nak, memang dia nak saya menyanyi. Ikut macam arwah Pak Angah. Sebab arwah Pak Angah ni nyanyi lagu lama. Lagi satu, lagu-lagu lama ni saya sampai tahap ni sebenarnya, lagu lama ni tak ramai orang yang minat. Itu sebab saya sampai ke tahap ni. Tak ada saingan.
Jadi dalam dalam Melaka ni adalah 10-15 orang. Berbanding dengan lagu-lagu moden sekarang, ramai penyanyi. Betul. Jadi lagu-lagu asli, lagu tradisional ni tak ramai. Tak itu ramai. Yang bukan saya kata, ramai yang saya ni yang antara yang biasa je. Dalam Melaka ni ramai lagi penyanyi-penyanyi lagu asli yang bagus-bagus. Saya ni antara yang paling bawah lah. Tapi saya ni menonjol sebab sebab saya suka buat persembahan macam itu. Dekat dengan orang kata masyarakat orang Melaka tu memang macam memang tu. Memang style dia. Saya style Melaka ni ya, jangan lengkau macam nak jaga-jaga nak cover handsome tak. Slow je. Kurang yang nak jadi, saya nak cakap semua orang nak jadi penyanyi ni satu perasaan yang kena buang sebenarnya, malu. Saya pun kena belajar benda ni awak daripada awak pada awak wartawan bang. Sebab saya tengok awak ni berani tanya-tanya tu dah cukup hebat dah tu. Saya tak berani nak tanya orang. Abang mana lah, tak ada saya tak ni. Takut soalan tu pergi salah kan. Tapi awak kerja kedai makan, takkan tak tanya orang. Abang nak order apa? Saya tak pernah order. Ha? Dua datang kat saya, nak bang nak order sate je. Saya tak pernah nak tanya orang, abang nak makan sate apa tak? Oh. Orang nak makan sate dia datang kat saya. Alah, ya, sebab apa kita macam bukan macam abang nak minum apa macam tu. Saya nyaga sate je. Saya tak tanya kat orang, segan nak tanya. Abang nak makan sate tak? Tak ada. Sate tu sate tradisi ke apa? Tumbuh-tumbuh daripada dia bukan keluarga sebenarnya, makcik saya menyaga sate. Makcik saya dulu menyaga sate kat kedai dekat tumpang kedai saya. Lepas itu lah arwah bapak ni bila makcik datang nak menyaga, arwah bapak ambil. Dia kata dengan mak saya, Bing kau try lah ni jaga sate ni. Mak pun try. Lepas tu arwah bapak belajar buat kuah sate dekat dekat makcik yang dah tak nak menyaga ni. Daripada situ lah start sate ni sampai sekarang. Sampai sekarang saya dah menyaga 3 orang adik-beradik, 3 kedai, kedai lain-lain. Semua sate? Semua sate. Tumpah orang ni semua. Tak ada kedai sini pun, semua tumpah orang. Senang buat duit eh. Betul. Orang kita okey lah. Balik pada career awak lah sebenarnya. Awak pun pernah masuk reality show apa semua. Maksudnya awak betul komit dalam bidang nyanyian ni sebenarnya. Kalau tak berani masuk reality show. Betul. Saya ni masuk saya pun semua hidup saya sekali je masuk audition nak jadi wartawan ni. Ya ke? Betul dapat rezeki. Rezeki. Lepas tu kalau suruh saya pergi audition lagi saya tak nak. Saya masuk-masuk ni sebenarnya banyak orang suruh. Atas niat di sini aku nak masuk ni, tak ada pun. Orang suruh, kau boleh nyanyi ni, try lah ni program ni, try lah program ni. Saya pun try sebab masa PKP tu, program-program yang saya masuk sebelum ni, uji bakat dia dalam video online. Tak ada nak suara pergi viral. Suara viral yang online. Online? Online. Bila dah dapat shortlist berapa puluh orang 40 ke 20. Baru dia suruh pergi sana. Itu pun kita nyanyi lah. Masa tu depan Datuk Atan, depan cikgu apa, Cikgu Syapi ke Syafi. Apa macam tu. Apa komen daripada juri-juri ni awak paling ingat lah? Paling ingat tu. Saya sukalah awak ni sebab awak gila. Sebab awak gila? Sebab awak gila. Sebab saya nyanyi dalam macam bukan kita gila. Nyanyi macam tak tahu je macam orang gila nyanyi. Orang terhibur macam itulah. Nak kata, dia asalkan pitching apa semua okay. Itu terjaga. Suara tak sedap pun memang tak apalah sana. Tapi orang teribu. Saya nyanyi memang tak sedap pun. Tapi orang teribu tu alhamdulillah syukur. Saya orang teribu ni paling saya dapat. Betul. Orang ketawa kan. Ramai orang boleh jadi penyanyi tapi mungkin tak ramai orang. Ramai orang boleh penyanyi. Penghibur. Saya nak cakap Melaka ni terlalu ramai penyanyi. Semua bagus-bagus. Panjang orang kata dah berapa tahun terbabit dalam industri seni ni, mungkin ada satu nasihat daripada orang yang lama yang macam apa ingat sampai sekarang lah. Dia cakap. Ingat sampai sekarang? Si, kau nyanyi. Yang saya paling ingat ada satu Datuk Syarif tu. Datuk Syarif ni bapa kepada Haji Idris, Datuk Syarif tu dah arwah dah. Dia kata, Syed, ingat awak donang sayang ni. Dia cakap pasal donang sayang. Donang sayang ni sampai bila-bila awak jangan tinggalkan. Ni lagu kita, lagu negeri Melaka. Lepas tu pesan tu yang saya paling ingat. Sampai sekarang donang sayang tu saya tak tinggal. Saya nyanyi donang sayang tetap. Setiap Rabu, segmen donang sayang dekat RTM. Pukul 3 petang sampai pukul 4 petang. Segmen tu dalam radio. Jawab pemanggil call, bagi pantun, saya balas. Yep. Datuk Siti Nurhaliza dah. Dayang Nurfaizah dah. Apa perasaan abang ni? Duet dengan nama-nama besar ni. Kak Norani Zaidris. Lepas tu kita ada siapa lagi? Azmida, Azmida, Haiza. Semua yang baik-baik ni. Semua hati-hati ni. Yang orang kata, yang semua orang kalau kita cakap nama dia orang kenal.
Jadi saya ni rasa banggalah, bangga dalam masa yang sama marketing untuk diri juga. Sampai tu saya cakap tadi, sampai bulan 12 saya rasa semua artis-artis perempuan yang ada dekat Malaysia ni dah kena nyanyi lagu Melaka nanti. Yang untung ni saya je. Tuan-tuan dan perempuan. Bukan satu artis je ni. Semua artis nyanyi lagu tu. Ada orang rekod satu kali, dah stop. Ini dia semua-semua artis kena nyanyi. Dah 6 artis. 6 artis. Aha. Siapa seterusnya? Oh, saya tak tahu. Tak tahu. Mungkin ada. yang awak nak lah. Saya nak kata artis yang saya nak ni tak ada pun. Siapa yang datang, diorang yang kena nak nyanyi dengan saya. Saya tak ada nak pilih-pilih. Diorang yang kena decide lah. Tak ada, saya siapa-siapa yang dituju rasa nyanyi tu saya nyanyi je. Saya tak ada nak pilih artis tu, demand pula kan. Aku nak nyanyi dengan dia ni lah. Aje tak adalah. Tapi mungkin kalau kita dengar sound tu familiar dengan artis ni, artis tu. Ah, sebenarnya lagu macam saya nampak mungkin yang seterusnya Wani Hasrita ke. Dia ada orang kata dia lagu-lagu lenggok-lenggok sebab dia pun nyanyi lagu-lagu lama-lama. Macam style lagu dulu-dulu, traditional. Wani, Syaziki, siapa lagi? Syaziki, Siti Nurdiana mungkin. Macam Aina Abdul, Siti Nurdiana. Syura, memang yang kena-kena lagu-lagu macam ni lah. Okay, cukup 10 tau. Okay, kalau 5 ni dah 11. Ha? 5 ni dah 11. Dah 11? Sakit, 1 tahun ni 30 orang. 30 orang? 30 artis? InsyaAllah, saya agak Datuk Seri Raup. Datuk Seri. Kita ada berapa ramai artis wanita kat Malaysia ni? Ramai. Cukup 30? Cukup ramai. Yang lama-lama tu kulau balik. Yang lama-lama pun kulau balik. Saya pun teringin nak nyanyi dengan artis-artis legend lagu ni. Lagu ni? Lagu-lagu lama ni. Contoh macam, tadi awak kata tak nak duit dengan lelaki kan? Fatimah M. Amin tu. Dia memang terkenal. Siapa lagi? Maria Bacu. Bila aku terpandang. Lagu-lagu Ramli. Dia kan dia selalu duit dengan Ramli. Ramai lagi hati-hati lama yang tingin juga nak nyanyi dengan hati-hati lama. Ada tu rezeki. Ada tu rezeki, insyaAllah. Lah. Amin. Tapi dia kata di sebalik kejayaan abang, sebalik kejayaan Senandung Anak Melaka ni, mungkin kepada siapa abang nak bagi apresiasi abang? Sebenarnya saya nak cakap satu benda ni. Kalau tak ada seorang ni, saya pun tak ke sampai tahap macam ini. Saya sangat-sangat nak terima kasih dekat kita punya Ketua Menteri Melaka lah. Datuk Seri Abdul Raup. Sangat-sangat terima kasih kat dia. Sebab kalau dia tak rancang benda ni, saya tak sampai ke tahap ni. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sebab apa-apa semua perancangan dia. Nyanyi dengan Tok T, dia nyanyi dengan siapa-siapa dia. Dia sampai cakap, aku nak kau nyanyi semua dengan hati-hati. Dia cakap, semua hati-hati, baik aku nak kau nyanyi. Dia cakap macam tu ke saya. Terima kasih Tok, terima kasih. Gerib saya, dia sekel kepala saya. Dia macam tu. Tapi Tok, saya nak ucap terima kasih sangat-sangat. Kalau tak ada Datuk, saya tak sampai ke tahap ni. Saya nyanyi kampung dekat TikTok Datuk tengok tu. Okay lah. Saya pun harap apa orang kata lagu Senandung Anak Melaka ni akan jadi lebih besar lagi depan ni. Betul. Sampai sekampung dah pergi negara luar, dah luar negara dah pernah didendangkan lagu ni kan? Pernah. Mungkin lepas ni negara-negara jiran macam Indonesia. Indonesia kan? Tu tak pernah sampai. Bukan tak pernah sampai, pernah sampai tapi saya tak pernah nyanyi. Saya kalau ada orang lain nak cover lagu ni. Oi, sebenarnya ramai-ramai cover. Sekarang ni dekat tu, dekat YouTube dah ada dia punya minus one. Nah, nyanyi je. Awak, kawan-kawan yang ada dalam ni, semua boleh nyanyi. Ada copyright ke? Itu? Ada. Ayuh, ada ni yang bayar ni. Tapi cover macam itu, tulis cover tak ada apa, insyaAllah. Okay, so kita doakanlah semoga abang lebih maju ke hadapan. Syukur, alhamdulillah, amin. Lepas ni dan kita pun mengharapkan kita punya Tahun Melawat Melaka ni meriah bang. Dengan lagu abang lagi menjadi suntikan kepada Tahun Melawat Melaka ni bang. Meriah. Ajak lah orang datang Melaka sini bang. Korang ni dah lama tak datang Melaka. Melaka tahun ni korang kena datang. Kita lepas ni ada program banyak. Semua program tu rancangan siapa? Datuk Seri Raup. Datuk Seri Raup dah plan apa aku nak buat lepas ni. Saya dengar itu dia cakap ada lebih 60 program lagi sepanjang tahun, sepanjang sampai hujung bulan 12. Jadi korang yang ada dekat rumah, bukan negeri Melaka, satu Malaysia ni, tahun ni Tahun Melaka. Melaka ni negeri yang kata antara banyak tempat-tempat yang menarik
Jadi kau kalau tak datang memang rugilah. Kan kereta je ada motor macam-macam lah, peti ais, mangkuk tingkat, apa semua, kamera apa semua. Tak ada. Oh, saya takut ya. Oh, tak ada ke? Saya takut orang claim pula. Claim tak apa. Dia tahu kalau saya cakap tu bukan betul. Carilah. Carilah. Tapi memang tahun ni tahun Melaka, datang Melaka. Okey, kita bertemu lagi di episod akan datang dengan lebih ramai lagi tetamu jemputan saya, anak-anak Melaka yang berjaya mengharumkan nama Melaka di luar negara lagi selepas ni. Banyak lagi. So, stay tune. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Yasir Fikir kena sudi bersama kita dalam podcast Mana Lagi? Melaka le. Kau macam mana boleh jadi penyanyi ni? Kamu tak tahu mak, arwah bapak saya ni sebenarnya nak tengok saya jadi penyanyi. Waktu ibu tu alhamdulillah syukur. Saya waktu ibu ni paling saya dapat.